izin Pak, bisa dijelaskan Pak, saat ini kondisi stok darah dari plasma konvalesen sendiri di PMI Kota Tangsel seperti apa sih Pak? Ya, plasma konvalesen kan sangat dibutuhkan ya. Dan di Indonesia yang saya tahu itu baru 34 PMI yang diizinkan untuk pelaksanaan donor plasma konvalesen dan juga pengolahan plasma konvalesen termasuk Tangerang Selatan, PMI Tangerang Selatan. Dan kondisi yang sekarang ini yang waiting list itu setelah 150-an. Kemudian yang sudah siap mendonor ada sekitar 60 orang. Tapi dengan keterbatasan alat, karena di PMI Tangerang Selatan satu alat aperesis. Nah ini satu harinya kemampuan 10-12 orang bisa melaksanakan untuk donornya. Tapi kita bersyukur bahwa Pemkot Tangsel akan memberikan hibah satu alat lagi yang benar-benar dengan waktu dekat bisa dilaksanakan, sehingga kita nanti punya dua alat. Artinya kalau dua alat berarti kan bisa sampai 20 pendonor. Artinya kalau rata-rata itu per orang bisa dua kantong, berarti kan 40 ya sampai 50 kantong per hari produksi. Nah ini yang bisa memenuhi kebutuhan. Nah kalaupun memang sekarang kasus sudah turun, dan itu plasma kan bisa disimpan sampai 2 tahun. Tapi sekarang peminatnya gimana Pak? Plasma Pak? Menurun juga atau? Peminatnya secara kalau daerah Banten saya kira sudah menurun ya. Di luar Banten saya kira Jawa Tengah, Jawa Timur masih meningkat. Apalagi di luar Jawa kan juga sudah mulai membutuhkan. Dan bersyukurnya kan kita juga kita kerjasama dengan BNPB dalam pendistribusian, kerjasama dengan kargo juga, karena PMI harus mengedepankan juga SOP dalam namanya rantai dinginnya. Ya, jadi tidak sembarangan kita mengirim juga keluar pulau atau luar daerah. Dan Tangerang Selatan beberapa permintaan sudah kita penuhi di Balikpapan, Samarinda, kemudian Palangkaraya, terakhir Ambon juga ya, ke Jambi. Ya kalau Jawa saya kira kita sudah saling memenuhi. Kisarannya berapa sih Pak kalau sekarang Pak? Kemarin ini kan sempat tinggi ya. Permintaannya kalau sekarang? Kalau sekarang sudah mulai turun. Sudah mulai turun, tapi kan kita tetap sebagaimana informasi di pusat kan nih, luar Jawa kan ya. Kita harus. Tapi masih waiting list Pak? Iya, sistem waiting list. Masih ada waiting list, masih ada waiting list. Tapi waiting list ini kan bisa aja nomor satu misalnya kan, dia sudah terpenuhi mungkin dari PMI lain. Gitu, jadi 150 itu pasti akan berkurang kan gitu. Nah karena secara broadcast yang 33 ya 34 PMI kan sudah tersebar, jadi mungkin yang bersangkutan minta kemana saja gitu. Nah yang cepat ya silakan, nanti kan kita akan petugas akan menghubungi kontak personnya. Pak, permintaan belakangan ini didominasi golongan darah apa? Ya sebetulnya kalau saya lihat ini golongan darah O yang banyak ya. Yang diminta ya Pak? Yang minta. Pak, kemarin kan kasus itu kan...